Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada MotoG 5 Plus iaitu iterasi kelima siri MotoG yang ditempatkan pada segmen peranti kelas pertengahan. Ia hadir dengan spesifikasi seumpama peranti Asus Zenfone 3 Zoom dan BlackBerry Q1 seperti kehadiran skrin 5.2 inci HD penuh, chip Snapdragon 625, memori 4GB RAM dan storan dalaman 32GB. Dari segi luarannya, ia hadir dengan binaan berasaskan logam namun kini dipengaruhi dengan rekaan kamera belakang seperti yang hadir pada Moto Z Play. Ia juga menampilkan pengimbas sub jari pada bahagian hadapan yang mana turut berfungsi sebagai butang home melalui butang kapasitif. Di bahagian bawah peranti ini menempatkan sambungan earphone jack 3.5mm bersama sambungan micro USB yang sepatutnya digantikan dengan sambungan USB-C. Moto G 5 Plus menawarkan paparan skrin IPS LCD sebesar 5.2 inci dengan resolusi HD penuh dalam memberi paparan yang tajam untuk kegunaan multimedia dan permainan. Pembesar suaranya pula ditempatkan pada lokasi yang sama dengan saluran earpiece namun hanya menyokong pengeluaran audio berasaskan mono. Moto G 5 Plus dijana dengan Android 7.0 Nougat bersama sedikit pengoptimasian yang dibuat oleh Motorola melalui Moto Xperia. Ia menawarkan antara muka yang hampir kepada stock dengan beberapa penambahan fungsi seperti launcher dengan rekaan seumpama Pixel Launcher, aplikasi File Manager, Device Help, FM Radio dan kamera. Satu fungsi menarik yang turut didatangkan ialah aplikasi Moto yang membolehkan pengguna mengaktifkan beberapa gesture seperti membuka aplikasi kamera dengan membuat isyarat twist atau membuka torchlight dengan membuat isyarat chop sebanyak 2 kali. Dari sudut prestasinya pula, chip Snapdragon 625 sememangnya memberi prestasi harian cukup pantas melalui binaan chip 14nm 8 teras Cortex-A53 2.0GHz. Memainkan beberapa permainan seperti Need for Speed Most Wanted, Surgeon Simulator dan Goat Simulator dapat dimainkan dengan begitu lancar bersama bacaan frame rate yang konsisten. Dengan penggunaan memori 4GB RAM, peranti ini dapat memberi kelancaran ketika pembukaan aplikasi selain mengurangkan aplikasi dan tab di-reload semula apabila diakses. Prestasi kamera 12MP pada peranti ini mampu memberikan penggambaran yang cukup terang melalui bukaan aperture sebesar f1.7. Ia menampilkan keperincian image yang tajam dengan pewarnaan yang cukup menyelah tidak kira digunakan pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Kamera hadapan 5MP-nya pula walau bagaimanapun hanya sekadar memadai dengan kualiti yang soft dengan pewarnaan yang ke arah kemerahan. Kapasiti bateri 3000 mAh yang hadir pada Moto G 5 Plus mampu memberi penggunaan sepanjang hari dengan bacaan screen on time sekitar 7 jam 27 minit. Ia juga menyokong fungsi pengecasan pantas melalui turbo charge bagi membolehkan peranti ini dicas dari 0 hingga 100% dalam masa 1 jam 45 minit. Secara keseluruhannya, Moto G 5 Plus menawarkan sebuah peranti kelas pertengahan yang cukup seimbang melalui binaan logam yang kukuh, penawaran prestasi harian yang pantas bersama ketahanan bateri sepanjang hari. Bukan itu sahaja, ia juga merupakan salah satu peranti terbaik di bawah RM1,300 melalui kamera utama 12MP f1.7 yang cukup mesra untuk penggambaran low light. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.